السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. حاضرين وحاضرات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. حديث yang berikutnya. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dengan lafaz Muslim. Ini adalah hadis yang sering kali kita dengar, yang menjadi tanda kepada kesederhanaan Islam ataupun seimbangnya Islam dalam urusan kehidupan ini, supaya manusia dapat berjalan menuju ke akhirat dengan jalan yang betul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, seperti mana yang kita tahu, Anas adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia dikhadamkan oleh Nabi, tapi ibunya telah memberi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia berkhidmat kepada Nabi. Dan alhamdulillah, hasil daripada dia berkhidmat kepada Nabi, dia menjadi di antara sahabat yang banyak ilmu kerana melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Anas iaitu Ummu Sulaim, ketika Anas sekitar 10 tahun dihantar kepada Nabi supaya Anas ini dia duduk dengan Nabi, kemudian dia tolong Nabi, dia ambil air untuk Nabi, dia duduk uruskan yang mana benda yang dia boleh tolong Nabi, sehingga akhirnya Anas menjadi alim dan menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ni antara sahabat yang lewat juga matinya selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah doa untuk Anas, Allahumma akthir malahu wa waladuh, ya Allah banyakkan harta dan anaknya. Dan Anas ni menjadi orang yang banyak harta dan banyak anak, kemudian keturunan dia banyak. Dan hadis ini juga menunjukkan tak salah seorang berdoa supaya banyak harta, dengan syarat dia menggunakan harta itu dengan jalan yang betul.